Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di channelnya Jalatong. Oke sobat, hari ini saya mau update kota Jakarta di akhir tahun 2021 November. Oke sobat, saat ini saya masih berada di underpass Tanah Abang Jakarta. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga di like, share, dan komen sesuai isi video. Tak lupa juga bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel ini. Mantap! Oke sobat, kita langsung saja ke videonya. Mungkin durasi video ini lebih pendek, tapi paling tidak, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang saya sudah di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Terlihat banyak sekali orang-orang bersepedahan. Berikutnya di Jalan MH Tamrin, Kota Jakarta. Terlihat juga gedung-gedung tinggi di Kota Jakarta, dari Waduk Kebon Melati, Tanah Abang. Seperti Gedung Kesdomen, Sahid Sudirman, dan 57 Prominent. Di akhir tahun 2021, atau tepatnya di bulan November, Jakarta semakin cantik, semakin indah, dan semakin membanggakan. Seperti yang kita lihat saat ini di Jalan Hari Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Tidak lama lagi, gedung-gedung pencakar langit bakal menghiasi kota Jakarta, seperti proyek yang satu ini, Autograph Tower dan Luminary Tower. Gedung ini masih tahap penyelesaian akhir finishing. Berikutnya lokasi ini berada di Jalan Galunggung, Kota Jakarta dengan beberapa hutan beton. Selain banyaknya gedung tinggi, hutan kota juga masih terlihat banyak di Kota Jakarta. Seperti hutan yang satu ini, yang berada di kawasan Menteng Jakarta Pusat, bahkan rumah-rumah pun tidak terlihat oleh rimbunnya pepohonan ini. Di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ini, banyak sekali spot-spot cantik, seperti spot yang satu ini, bernama Spot Budaya, Taman Duku Atas. Fasilitas di Taman Duku Atas ini, terdapat ruang bermain skateboard. Oke sobat, beginilah kota Jakarta di akhir tahun 2021, atau tepatnya di bulan November. Bagaimana menurut kalian, membanggakan bukan?